bang, udah nih bang, astagfirullahaladzim. Kok main pukul-pukul aja gak bisa diomongin baik-baik apa cemana nih, aku lapor polisi kok ya. Hei manusia, siapa kau, kok bisa ada di alam baka? Di alam baka, kok bisa di alam baka aku? Bang, ini nih kawan aku bang, namanya Rama Jarod bang, jangan dipukulin kayak gitu, kasihan. Le, diam dulu kamu. Bang, aku malaikat. Enggak tahu aku bang, biasanya kan malaikat berdua. Mana satu lagi? Diam kok, banyak kali ceritamu. Hei manusia, asal kau tahu ya, manusia seperti ini pantas disiksa seperti ini. Selama hidupnya sudah berkali-kali diberikan kesempatan untuk berbuat amal baik, tapi tidak pernah dilakukan. Sekarang dia menerima hukumannya. Jarod aja disiksa, apalagi aku. Oh iya. Loh, kok dengar? Bah, aku kan malaikat. Cemananya kok? Iya. Malaikatnya bata. Bang Malai, tolonglah. Kasih kesempatan kawan aku nih satu kali lagi. Biar dia menimba amal baik di dunia sama aku. Biar ku bimbing dia, tolonglah. Maksudmu barter? Cerdas. Tapi aku mau barter pakai apa ya? Aku nggak ada uang, aku nggak ada harta, aku nggak ada tahta, nggak ada apa-apa aku. Tidak ada artinya itu di sini. Jadi yang ada artinya di sini apa? Amal baik. Selama kamu hidup di dunia, cuma ada satu amal kebaikan kamu. Satu. Pada tanggal 24 November 2019, jam 4.20 sore. Wah, ini bahaya kali nih kalau kena kaki nih. Waduh, siapa yang naruh ini? Duh, harus buru-buru nih. Kalau nggak entong telat ke kajian Ustadz Qodir. Sekarang pemuda tersebut sudah menjadi penceramah yang cerdas. Alhamdulillah. Untung aja ada aku saat itu menggeser kayu itu. Kalau enggak jadi penceramah dia. Alhamdulillah. Apa sih? Ada apa dah? Jembulu. Eh manusia, kamu mau menukar amal kebaikan tersebut untuk dia hidup kembali di dunia? Enggak. Iya, rela. Tapi ada resikonya. Catatan amal kebaikan kamu akan saya hapus. Dan apabila selama di dunia kalian berdua tidak berbuat amal kebaikan, kalian akan kembali lagi di sini dan langsung saya masukkan ke neraka. Deal? Badanku kembali utuh, Le. Betul, Rod. Ini tandanya kau udah balik lagi ke Cibubur. Lihat nih tempat ini. Dulu kita sering malak kan di sini. Ini adalah kesempatan terakhir kalian berdua. Kalau sampai kalian sekali saja berbuat yang merugikan orang lain, maka kalian akan kujemput kembali dan akan kuberi siksa yang lebih keji. Ya! Ayo kita sujud syukur dulu. Ini terima kasih kita atas kembalinya kau. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jarod telah kembali ke bumi ini. Maili senang. Terima kasih ya Allah.
Bah. Cepet kali ya. Akhirnya bangun juga, Bos. Kondisinya aku gila, tadi aku mimpi Jenggo. Aku ketemu Jarod di alam baka. Aku lihat Jarod disiksa di alam kubur sama malaikat. Mak, ngaco kali mimpi aku ah. Alah, Bos Le, Jarod lagi. Entah siapa itu ah. Udahlah, ayolah. Makan dulu kita. Udah lapar kali ini, Bos Le. Enggak lapar aku. Enggak lapar dari mana, Bos Le? Bos Le udah 5 hari di sini, Bos Le. Masa enggak lapar? Enggak mungkin ah. Orang memang enggak lapar kok aku. Loh, kenapa nih? Loh, kok dijahit? Apa jangan-jangan lambung aku diambil maka aku gak lapar-lapar? Awas kok aku mau gelupur-gelupur. Lambung kemana nih? Buru-buru nih. Kalau nggak telat ke kajian. Jadi yang ada artinya di sini apa? Amal baik. Satu. Kan. Alhamdulillah. Untung aja. Dengar itu kan jadi kesenang juga kan. Itu menggeser kayu itu, kalau enggak jadi pencerama dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Pedes. Pedes. Masuk. Jangan dikat dong. Udah sakit dikat. Aku udah